إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, izinkanlah khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang ikhlas di dalam menunaikan apa-apa yang diperintahkannya, dan kita berusaha juga sebagai hamba yang senantiasa komitmen istiqomah meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Bertakwa kepada Allah adalah bekal dan modal untuk kita meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, dan tentunya meraih keselamatan dalam hidup kita di dunia dan hidup kita yang abadi di akhirat nanti. Pada kesempatan yang baik ini pula, khatib menyampaikan tema khutbah pada siang hari ini, yaitu hidup dengan energi positif. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqada zuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari surat Al-Insyirah mengajarkan hidup lapang agar insan beriman tidak serba sempit
dan negatif dalam menghadapi musibah, menghadapi masalah, dan tentunya rintangan. Hidup memang berwarna. Ada nikmat, ada masalah, ada suka dan duka yang niscaya dihadapi dengan jiwa lapang, layaknya para kesatria, nabi dan rasul pun menghadapi banyak masalah, rintangan dan jalan terjal dalam kehidupan dan mengemban risalah Tuhan. Kalau Allah menghendaki, pasti semua dimudahkan tanpa masalah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kuruhul lakum wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Masalah bisa datang dan pergi dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup masyarakat, dalam tata kelola pendidikan, berbangsa dan juga bernegara, bahkan dalam relasi semesta. Semuanya untuk disikapi dan dihadapi. Ada masalah yang bisa diselesaikan, boleh jadi ada pula masalah yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Janganlah diratapi, apalagi disikapi dengan amarah, dengan sesal, dengan kebencian dan segala luapan negatif. Masalah jangan memenjara diri kita menjadi sosok yang garang, sosok yang pendendam, sosok yang pemarah dan penyebar energi negatif atas nama apapun. Jika hidup kita merasa benar dan lurus, ingatlah semua insan ada kelemahan. Jangan gampang menghakimi dan menghujat orang lain, tazakku, atau merasa diri paling bersih dan suci. Itu juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sikapi dan jalani hidup dengan jiwa Abdullah, jiwa hamba Allah yang selalu beribadah dan pasrah kepadanya, dan Khalifatul fil ard, wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi. Sebagaimana teladan ulama, para nabi dan rasul, serta orang-orang bijak nan cerdas dan mulia hati, tugas dan kewajiban kita dalam hidup ini adalah berikhtiar secara maksimal, melewati segala usaha dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu selebihnya kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha segalanya. Hal yang terbaik, marilah kita berbuat yang positif dan membawa kemaslahatan, kebaikan dan juga kemajuan hidup, meskipun setahap demi setahap. Membangun sesuatu itu lebih sulit ketimbang mengkritik sesuatu, meski kritik itu tetap baik. Tapi pekerjaan utama hidup kita berbuat sesuatu untuk memakmurkan kehidupan sebagaimana fungsi khalifah di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberi petunjuk kepada umatnya, senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan inayahnya dalam menjalani hidup dengan energi positif, dengan perbuatan-perbuatan amal soleh.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Jamaah sekalian, marilah kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan keikhlasan dan juga kehusuan, memohon ampun dosa, memohon kekuatan lahir dan batin bagi kita untuk menampilkan agama kita sebagai agama yang berkemajuan, memohon hidup kita dari keselamatan di dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang yang beriman kepadamu, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dari sejak kecil. Allahumma hayyina bil imani wa bil islam wa tawaffana fil imani wal islam wa adhilna jannata bil imani wal islam. Allahumma a'inna ala rizkika wa syukrika wa husna ibadat. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjuknal inabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah kami kepada kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mencegahnya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar summa aqimus shalah.